alom kita bersyukur karena hari ini kita bisa memperingati hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-75 karena itu tidak ada salahnya untuk saya mengucapkan merdeka saudara hari ini kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal 42 ayat yang ke-6 dan ke-7 demikian firman Tuhan Aku ini Tuhan yang telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dengan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema kita ialah diselamatkan untuk maksud penyelamatan. Kalau kita memperhatikan Yesaya pasal 42 dengan judul perikop hamba Tuhan, sesungguhnya ini satu perikop yang khusus di dalam kitab Yesaya karena selain di dalam pasal 42 ayat 1 sampai 7 juga di dalam pasal 49 ayat 1 sampai 9 pasal 50 ayat 4 sampai 11 dan pasal 52 sampai dengan 53 ayat yang ke-12 itu merupakan nyanyian hamba yang merupakan topik khusus dalam kitab Yesaya Nah, sesuai dengan nama Yesaya sendiri yang berarti Yahweh atau Adonai adalah keselamatan mencerminkan bahwa bangsa Israel sesungguhnya membutuhkan seorang juru selamat, membutuhkan satu penyelamat dalam hidup mereka. Dan kita tahu bahwa nubuatan Yesaya dalam pasal 40 sampai dengan 66 adalah Nubuatan yang berbicara tentang pembebasan uh, bangsa Israel dari penindasan bangsa-bangsa, sebagaimana yang kita alami hari ini dalam merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, merupakan hari sukacita karena kita telah merdeka dari penjajah-penjajah kita. Demikian juga harapan yang ingin dicapai di dalam kitab Yesaya ini, karena itu disebut ada eh, nyanyian hamba, khususnya hamba Tuhan. Hamba Tuhan dalam kitab Yesaya dengan nyanyian hamba dari empat perikop yang sudah saya baca tadi memiliki beberapa interpretasi. Siapakah gerangan hamba yang dimaksudkan yang memiliki tugas untuk menyelamatkan satu umat besar dari penjajahan bangsa asing. Ada interpretasi pertama bahwa hamba yang dimaksudkan itu sesungguhnya adalah tokoh-tokoh bangsa Israel. Salah satu contoh yang disebut yaitu eh uh, seperti Musa yang telah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kemudian, salah satu tokoh sentral lain dalam kitab Yesaya secara khusus, itulah kores. Yang bisa kita baca dalam pasal 45 ayat yang pertama, dikatakan, Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu berbang tidak tinggal tertutup ini satu nubuatan yang terjadi puluhan tahun berikutnya bahkan sesungguhnya kores belum lahir pada waktu itu ini satu nubuatan yang terjadi yang akan terjadi bahwa ketika bangsa Israel dijajah diperbudak di Babel maka, ada satu raja yang bernama Kores dari satu kerajaan, kerajaan Persia, yang akan menyelamatkan mereka. Maka, sangatlah wajar kalau hamba Tuhan dalam kitab Yesaya juga diinterpretasikan sebagai Kores. Tapi yang berikutnya juga, uh, Yesaya, Yesaya yang diutus Tuhan, Yesaya yang melihat kemuliaan Tuhan, kemudian yang berkata, "Inilah Aku, utuslah Aku." juga merupakan hamba dalam interpretasi para ahli Alkitab. Kemudian juga kalau kita memperhatikan pasal 44 ayat 1. Itu juga bicara tentang hambaku Yakub Israel. Jadi hamba juga di situ bicara tentang bangsa Israel. Nah, semua tokoh-tokoh atau figur-figur uh, yang sudah saya jelaskan tadi secara singkat, ini bisa menjelaskan bahwa itulah hamba sang penyelamat yang telah diselamatkan untuk menyelamatkan dalam konteks Yesaya. Dan dalam konteks-konteks tertentu, tentu interpretasi itu atau tafsiran itu dapat kita terima. Bukankah Yesaya yang ditus Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan? Bukankah Musa yang telah membebaskan bangsa Israel dari Mesir atas perintah Tuhan? Bukankah Kores yang kemudian jauh ke depan yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Babel sehingga mereka kembali dari pembuangan khususnya kepada uh, dua suku yaitu uh, suku Yehuda yang menjadi penerus uh, penerus dari bangsa Israel? Tetapi kalau kita melihat pembacaan kita hari ini, e, tentu semua hamba yang dimaksudkan sebagai figur penyelamat, figur penebus yang menjadi inti berita dari Kitab Yesaya, tentu bisa dapat diterima dalam kapasitas yang sangat terbatas. Tetapi, ketika kita memperhatikan tadi, pembacaan ini: "Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, dan seterusnya." Tentulah ini tidak hanya bicara kepada figur atau tokoh-tokoh yang saya sebut, dan kalau kita memperhatikan, sesungguhnya... Klimaks dari hamba yang dimaksudkan dalam pembacaan ini menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Coba kita perhatikan misalnya dalam Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi padanya lah aku berkenan. Ya, sesungguhnya itu berita dalam kitab Yesaya yang sudah kita baca dari pasal 42 ayat yang pertama. Lihat itu hambaku yang kupegang orang pilihanku. Yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya. Supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kalimat yang ditulis oleh Matius dalam pasal 3 ayat 17. Juga dalam pasal 17 ayat 5, itu paralel atau merupakan penggenapan dari nubuatan yang disebutkan Yesaya ratusan tahun sebelumnya dalam Yesaya pasal 42 ayat 1. Bicara tentang Yesaya, bicara tentang penebusan. Ada figur penebus yang terus menerus diulang dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya bicara tentang goel, ya dalam bahasa aslinya penebus penebus yang khusus penebus yang sungguh-sungguh kalau kita memperhatikan uh, dalam kata kerjanya seorang yang menebus sesungguhnya istilah ini adalah istilah yang sangat dekat uh, dengan satu istilah apa yang disebut dengan kekerabatan jadi istilah goel sesungguhnya adalah istilah kerabat penebus jadi seorang kerabat yang memiliki pertalian khususnya pertalian darah, dialah yang memiliki hak untuk menebus seseorang. Ini satu gambaran yang kita lihat dipakai oleh Yesaya. Dan kalau kita melihat ini menjadi berita sentral. Kalau kita bicara tentang seorang kerabat penebus, berarti yang pertama syaratnya ya kerabat penebus itu harus memiliki hubungan darah dengan seseorang yang akan ditebus. Ya, misalnya kalau kita memperhatikan kisah di dalam kitab Rut, ya. Boas sang kerabat penebus itu adalah saudara dekat dengan Elimelek yang telah meninggal. Elimelek dan Boas itu saudara atau kerabat sehingga dialah yang memiliki hak untuk menebus baik tanah semua harta milik Naomi tetapi juga sekaligus Ruth yang merupakan uh, istri dari anak-anaknya Elimelek. Itu yang pertama, yang kedua, sebagai seorang kerabat penebus ya. Ya, seorang goel dia harus mampu menebus tentulah dalam gambaran Boas misalnya kita lihat nanti kita akan lihat hubungannya dengan kitab Yesaya adalah seorang yang mampu menebus dia seorang yang kaya raya yang ketiga dia selain mampu menebus dia juga mau menebus dan inilah ungkapannya dalam percakapannya dengan Ruth ketika berada di tengah-tengah pengirikan pada malam hari satu hal yang sesungguhnya uh, uh, tidak boleh demikian tetapi kemudian yang terakhir ialah syarat seorang penebus dia tidak boleh terikat dan ketika ada penebus yang lain yang dapat menebus Ruth sesungguhnya yang lebih dekat kekerabatannya dengan Eli Melek, namun penebus yang lain itu tidak bisa menebus Ruth karena dia telah memiliki ikatan atau boleh saya katakan memiliki seorang istri. Itu yang dikatakan oleh Alkitab kita kalau kita membaca dalam kitab Rut pasal yang keempat. Nah kembali kepada kitab Yesaya. Sesungguhnya semua interpretasi tentang hamba yang menyelamatkan itu. Itu bicara tentang Yesus Kristus. Ya, kalau kita membaca misalnya di dalam Roma 2 ayat 14 ayat 15 bukankah Yesus Kristus menghubungkan kita kita yang berdosa ya sebagai orang-orang yang berdosa dia juga menjadi sama seperti kita dalam hubungan darah ya kalau kita memperhatikan kemudian dalam Roma 5 ayat 8 kita ditebus pada saat kita berdosa kemudian yang kedua Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang mampu menebus. Karena kalau kita membaca dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan bukan dengan emas perak tapi dengan darah yang mahal. Yang ketiga, mau menebus ini bicara tentang kasih. Ya. Dalam kisah uh, dalam Yohanes 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal ya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang keempat Ibrani 4 ayat 15 katakan Yesus sama dengan kita hanya dia tidak berdosa. Dia tidak memiliki ikatan hanya orang yang tidak berdosa lah yang mampu menyelamatkan orang berdosa. Nah, kalau kita kembali kepada pembacaan kita tadi, apa urgensinya? Apa pentingnya kita diselamatkan untuk maksud penyelamatan? Karena pada waktu itu, dalam satu nubuatan yang masih akan terjadi, Yesaya ya melihat situasi bangsa Israel yang sedang berada dalam pembuangan. Ya, mereka dikatakan bangsa yang buta. Mereka dikatakan sebagai orang-orang hukuman. Mereka dikatakan sebagai orang-orang yang duduk di dalam gelap. Dengan demikian Saudara, sesuai dengan tema kita hari ini diselamatkan untuk maksud keselamatan. Dan kita secara pribadi telah percaya dan kita telah diselamatkan. Oleh sang hamba yang ditulis oleh Yesaya dalam empat perikop yang saya sudah sebutkan tadi, tetapi kemudian kita bersyukur karena maksud atau rancangan keselamatan itu, Allah sendiri mau melibatkan saya, melibatkan saudara. Sebagai agen-agen yang bisa memberitakan keselamatan yang telah terjadi dan telah dikerjakan oleh Sang Pembebas, itulah Tuhan Yesus Kristus, dan kita tahu dalam rangka memperingati hari kemerdekaan pada saat ini, sesungguhnya kita sedang bicara tentang kemerdekaan hanya dalam aspek politik, kemerdekaan secara ekonomi, secara sosial. Khususnya, secara rohani masih jauh dari apa yang menjadi cita-cita bangsa kita. Masih banyak orang yang sedang diperbudak oleh dosa, yang sedang duduk di dalam rumah tahanan, yang sedang duduk di dalam rumah penjara-penjara dosa, yang sedang mengalami kebutaan dan ketulian sebagaimana Yesaya katakan, dan kita bersyukur hari ini. Pada momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, sesungguhnya kita diingatkan kembali untuk melaksanakan tugas keselamatan, menyelamat, diselamatkan untuk maksud keselamatan itu adalah tugas yang Tuhan berikan karena Dia Sang Pembebas Agung itu telah mengerjakan dengan sempurna keselamatan itu dan Dia melibatkan kita untuk menjadi pemberita-pemberita keselamatan. Mari kita lihat kondisi bangsa kita hari ini. Mari kita lihat kondisi gereja-gereja Tuhan hari ini. Mari kita lihat kondisi keluarga-keluarga Kristen. Mari kita lihat pribadi-pribadi orang yang masih hidup dalam kegelapan. Dan tugas kita adalah memberitakan keselamatan kepada mereka. Diselamatkan untuk maksud penyelamatan. Itulah tujuan dan panggilan kita yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kiranya renungan singkat dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita yang 75 ini bisa mendorong kita untuk terus giat menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.